Tambah berasa jelang Ramadan, harga sejumlah bahan pangan terus naik. Faktor cuaca dan naiknya permintaan menjelang puasa disinyalir menjadi penyebab terus naiknya harga. Di Pasar Sentral Pekabata, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai merah besar yang dalam dua pekan terakhir naik hingga 3 kali. Cabai merah besar keriting ada sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini telah mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting juga mengalami kenaikan dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp50.000. Sementara cabai rawit merah masih bertahan di Rp50.000 per kilogramnya. Selain cabai, harga bawang merah juga naik dari sebelumnya Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga tahun ini lebih tinggi dari kenaikan yang terjadi tahun lalu. Para pedagang berharap pemerintah bisa menstabilkan harga sebelum Ramadan tiba.